السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب ربي شئت سهلا. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Sama-sama kita rafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita sehingga kita mampu untuk hadir pada malam ini bagi menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selesai menunaikan solat maghrib secara berjamaah dan kita berada dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita kekal istiqamah untuk terus kita mendapat redha dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh jawatan kuasa surau, para ustaz, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kita sambung pengajian kita, pengajian bulanan kita berkenaan dengan tafsir surah Yasin. Malam ini kita masuk kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-13. InsyaAllah kalau sempat malam ini kita baca 3 ayat, 13, 14 dan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Dan ceritakanlah kepada mereka suatu keadaan yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu, iaitu ketika mereka didatangi rasul-rasul kami. Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul-rasul itu berkata, "Sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu."
Penduduk bandar itu menjawab, "Kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Dan Tuhan yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwahkan. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta." Muslimi muslimat yang dirahmati Allah. Itu tiga ayat, insya-Allah kita nak cuba berkongsi malam ini apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Nampak macam cerita kan? Ha, dia macam cerita. Sebab dalam Al-Quran ini, termasuk dalam surah Yasin, ada kisah-kisah, ada cerita-cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan. Cuma bezanya dalam Al-Quran, cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang nak disampaikan bukan sekadar satu cerita yang kita baca sebagai satu cerita. Dia bukan sebagai satu cerita macam kita baca novel, macam kita baca buku cerita, ataupun bukan suatu maklumat seperti mana datangnya maklumat dalam akhbar-akhbar. Tetapi cerita yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, termasuklah dalam surah Yasin ayat 13 ini, tujuannya lagi besar daripada itu, daripada cerita itu, iaitu untuk memberikan satu iktibar dan juga pengajaran daripada apa sebenarnya yang berlaku dalam peristiwa itu, dalam kisah yang nak disampaikan itu. Sebab itu kalau kita tengok, bila keadaannya macam itu, maka cerita dia itu dia tidak detail sangat. Maksud tidak detailnya, dia tak sebut berlaku pukul berapa. Dia tak sebut hari apa berlaku. Dia tak sebut tahun bila berlaku. Dia tak sebut juga seperti mana dalam ayat 13 ini, di mana dia berlaku. Cuma dia sebut apa tadi? Ashab al-qaryah. Al-qaryah, qaryah ni dalam bahasa Arab maknanya, kalau ikut yang asalnya, qaryah bermaksud negeri apa ni? Kampung. Satu kampung, satu kawasan. Para ahli mufassiri menterjemahkan dan menafsirkan yang dikatakan qaryah dekat sini, ada riwayat yang mengatakan ialah satu negeri yang di beri nama, yang dikenali sebagai negeri Intaqiyah. Kalau kita tengok dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili pun disebut ialah Intaqiyah, satu bandar, satu negeri yang dulunya berada di bawah jajahan Turki, dan kemudian dia berada di kawasan laut Mediterranean. Maknanya di antara Turki, kawasan kawasan itu, dan ada riwayat mengatakan dia berada di bawah jajahan Syria. Wallahu a'lam. Cuma saya nak sebut kan, bila dalam Quran ni disebut tentang cerita-cerita tentang kisah-kisah ini, dia tak sebut detail itu. Kenapa? Kerana tak penting nama itu. Yang penting adalah cerita itu, bagaimana keadaannya berlaku. Nama tak penting. Kalau nama itu penting, niscaya cerita itu akan disebut nama. Ada setengah tempat akan disebut nama, menunjukkan nama itu penting. Baik. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hujah-hujah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa ayat yang kita baca sebelum ini, bagaimana dinyatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya sebut kepada orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut berkenaan dengan mukjizat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menempelak ataupun mengkritik orang-orang kafir Quraisy yang menentang, yang mengingkari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dah baca sebelum ini dalam ayat-ayat sebelum ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan amaran kepada mereka, khususnya kepada orang Mekah yang mengingkari, yang menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut berkenaan dengan kiamat ayat sebelum ini, dan apa yang akan berlaku kiamat nanti. Ingat lagi kan, pada kuliah yang lepas kita dah sebut
Jadi seterusnya pada malam ini, ayat yang ke-13 ini, Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu cerita nak menguatkan dakwah yang dibawa oleh Nabi, nak memberi orang kata suatu semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi nak berikan semangat, dan kepada kita yang akan baca nanti, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan mengalami lebih kurang cerita dia macam itu. Keadaan halnya begitu. Apabila seseorang itu datang membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, membawa pengajaran-pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berdepan dengan ujian-ujian dan juga cabaran-cabaran dan juga halangan-halangan. Ini sunnahnya begitu. Jadi dalam ayat ini, kisah-kisah ini menunjukkan kepada kita bahawa orang yang beriman, dia akan bertambah iman dia dan memberi amaran kepada orang yang melakukan kezaliman. Ayat-ayat di dalam surah ini juga turut menceritakan apakah nasib orang yang beriman, apa yang mereka dapat dan apakah yang akan menimpa orang-orang yang menentang, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ayat pertama Jadi itu cerita dia lebih kurang. Mana sebelum ini disebut tentang bagaimana Nabi bawa hujah-hujah dan tentu, dan bagaimana orang-orang kafir Quraisy khususnya mengingkari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Maka dalam ayat yang seterusnya ini cerita tentang satu kisah supaya beri semangat kepada Nabi. Kalau kamu sekarang ditentang, kalau dakwah yang kamu bawa sekarang ni wahai Muhammad tidak secara senangnya diikuti oleh orang-orang yang berada pada zaman kamu, begitu juga yang berlaku pada sebelum daripada kamu. Itu umumnya begitu dia nak sebut. Maka kita tengok ayat yang 13 ini, Allah Subhanahu wa taala sebut, berikanlah ceritakanlah kepada mereka satu kisah yang ajaib. Dalam kitab kita ni dia sebut kisah yang ajaib, kisah yang pelik bagi suatu negeri, iaitu mereka didatangi oleh rasul-rasul kami. Kami mengutuskan kepada mereka dua orang rasul. Rasul di sini, kata ulama, utusan daripada Allah. Utusan daripada Allah. Nabi. Ada riwayat mengatakan Nabi. Yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi didusta, tidak dipercayai, diingkari oleh penduduk negeri tadi. Dan dalam riwayat kita sebut tadi dikenali sebagai intaqiyah. Allah Subhanahu Wa Taala menggesa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menceritakan kepada umat baginda yang degil tentang kisah penduduk sebuah negeri ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kepada mereka rasul-rasul yang akhirnya mereka tolak dakwah rasul itu. Ini yang berlaku daripada dulu sampai sekarang. Datang orang nak menyampaikan kebaikan, peringkat awalnya akan ditolak. Biasa. Nak buat benda baik akan ditolak. Tapi kalau datang nak buat benda-benda maksiat, dia tak berapa nak ditolak tu. Kadang-kadang iklan kecil aje. Nak buat konsert iklan kecil aje. Tak sebut pun ada makan, orang datang. Tapi bila kita nak buat apa ni, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ceramah buat. Besar dia punya kain rentang dia, banner dia. Pun tak datang. Ada pula buat kain rentang besar, lepas tu tulis apa dia? Atas sekali. Besar tulis jamuan. Kalau sekarang ni pula letak gambar kan? Saya ingat tak payah letaklah gambar penceramah. Tak berapa menarik. Letak gambar kambing golek. Macam. Ini nak sambut Maulid Rasul kan? Entah kan makcik Kita nak buat sambutan Maulid Rasul ni. Dah tak lama ni. Jadi banner besar tu kita letak depan surau, depan masjid. Gambar kambing golek. Taklah dua pula gambar kambing golek. Kena tulis bukan ceramah, kena tulis jamuan. Jamuan Maulidur Rasul. Harinya 10 hari bulan 12 2017. Samaan dengan 12 Rabiul Awal, contoh. Lepas tu kecil kat bawah, ceramah disediakan. Ubah sikit lah kan. Agak-agak ramai tak? Kena cuba kat macam tu kan. Sebelum ni letak, kalau contoh lah, panggil saya lah ceramah Maulidur Rasul, letak gambar saya. Tak payah letak kali ni.
letak gambar kambing golek. Nah, macam boleh cuba eh? Cubalah, cuba dakwah dia kena lain sikit kan. Agak-agak boleh menarik ke? Tapi kata pula orang tak makan kambing. Alah, silap kambing pula dia kata. Orang tak makan kambing ni rugi, rugi seruginya. Makanlah, lepas tu makan ubat kan. InsyaAllah. Bismillah. Jadi Allah sebut dalam cerita ini, diutuskan dua orang rasul pada peringkat awalnya, tetapi rasul ini ditentang dan rasul ini didustakan, ditolak ajaran mereka. Walaupun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala ni yang saya sebutkan tadi, tidak memberitahu nama negeri di mana dan juga apa bangsa yang mendiami qaryah tadi. Hanya disebutkan sebuah negeri saja, ashabul qaryah. Kata ulama, ayat 13 dan seterusnya ini merupakan intipati kepada apa yang nak disampaikan Allah dalam surah Yasin. Maknanya siapa yang baca surah Yasin, ayat 13 dan beberapa ayat selepas itu cerita tentang ashabul qaryah, dan kita akan jumpa ayat 20 nanti tentang cerita seorang lelaki yang datang daripada pinggir bandar. Rentetan daripada peristiwa ini merupakan intipati kepada perbincangan yang Allah nak sampaikan dalam surah Yasin. Maknanya kita baca tiap-tiap malam Jumaat surah Yasin ni dah berpuluh tahun dah. Kalau tak dapat ambil cerita ini untuk dikongsikan, rugi. Sebab bila setiap kali kita baca sampai pada cerita ini, itulah intipati yang nak disampaikan dalam surah Yasin, yang juga disebut sebagai hati kepada surah Yasin. Inilah ayat-ayatnya. Surah Yasin tu hati Quran. Hati Yasin, ini beberapa ayat cerita tentang ashabul qaryah. Keadaan ini, boleh tadi ya? Maknanya tak sebut nama kenapa? Kerana bukan itu yang Allah nak sampaikan. Tapi cerita di sebalik apa yang berlaku di negeri itu. Bukan negeri itu nak dicerita. Keadaan ini menunjukkan kepada umat manusia bahawa Al-Quran bukan surat khabar, bukan buku cerita dan juga novel seumpamanya. Bukan. Walaupun di dalam Al-Quran turut diselitkan pelbagai cerita, kisah-kisah umat silam, namun ia bukan sekadar cerita nak menyedapkan pendengaran sahaja, nak buat sebagai hiburan. Sebaliknya, cerita-cerita di dalam Al-Quran mengandungi pelbagai pengajaran, iktibar dan juga tauladan yang kita nak kena belajar. Oleh itu, Al-Quran tidak menyebutkan nama negeri, tahun kejadian, sebagai seperti mana yang biasa dicatatkan oleh sejarawan di dalam buku-buku sejarah mereka, buku-buku cerita mereka. Walau bagaimanapun, kata Imam Al-Qurtubi, pandangan Imam Al-Qurtubi dinukilkan di dalam tafsir Al-Munir, mengatakan bahawa negeri itu, kebanyakan mufassirin ahli tafsir mengatakan negeri dikenali sebagai Intaqiyah, yang terletak di asalnya di Turki dulu, lepas itu berada di bawah jajahan Syria. Wallahualam. Jadi negeri ini dia ada seorang raja yang rajanya tak beriman kepada Allah dan penduduknya juga tidak beriman. Dia macam tu, tuan-tuan. Kalau rajanya, pemimpinnya ingkar, maka rakyatnya juga akan turut ingkar. Pemimpinnya tidak beriman, rakyatnya juga turut tidak beriman. Secara umumnya begitu. Jadi apabila rakyat dan pemimpin-pemimpinnya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar ke negeri itu untuk betulkan balik mereka kembali kepada fitrah. Allah akan utuskan utusan daripada Allah. Sama ada dia adalah seorang nabi, sama ada dia adalah sebagai seorang rasul. Itulah yang berlaku kepada kisah-kisah dan umat-umat sebelum daripada ini pun. Berlaku kepada zaman Fir'aun, Allah Subhanahu Wa Taala hantar dua orang rasul. Siapa? Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihissalam kepada Fir'aun yang telah tagha, yang telah melampau. Kenapa? Kerana nak betulkan balik keadaannya. Sehingga Fir'aun mengaku dia jadi Tuhan. Rosak.
Jadi Islam ni datang nak betulkan sistem yang ada pada, yang diamalkan oleh manusia, supaya sistem yang diamalkan oleh manusia ini bertepatan dengan sistem yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara hidup yang manusia terima pakai ketika itu mesti bertepatan dengan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah Taala. Tak sama, maka Rasul akan datang. Buat apa? Memberikan peringatan. Sama dah cerita ni pun. Bila raja negara Antakiyah ini dan juga penduduk-penduduk dia mula sesat. Jauh sesat barat. Jauh. Maka dihantarkan dua orang rasul untuk kembalikan mereka semula kepada ajaran yang sebenar, mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam ni tuan-tuan, seperti mana yang kita sebut, memang ajaran, memang sistem yang sesuai dengan fitrah kita. Tidak ada ajaran lain selain daripada ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, melainkan ajaran Islam. Innad din 'indallahi al-Islam. Tidak ada din lain. Din bermakna cara hidup. Tidak ada cara hidup lain melainkan cara hidup Islam. Maka tak betul dengan cara hidup Islam, akan dihantar oleh Allah Taala suatu utusan untuk memberikan peringatan. Sama juga kita sekarang, tuan-tuan. Sama juga. Kita nak selalu diberikan peringatan. Walaupun peringatan yang diberikan itu benda yang berulang-ulang. Betul tak? Benda yang berulang-ulang. Contoh malam ni kita belajar surah Yasin. Kita baca surah Yasin. Jadi benda ni dah 2-3 kali kita belajar surah Yasin. Tapi oleh kerana sifat manusia nak diberikan peringatan, sifat manusia ni mudah lupa. Kerana kita ada musuh yang selalu melupakan kita, maka perlu kita ulang. Setengah ulama menyatakan Rasul itu ialah Sadiq dan juga Saduq. Sadiq dan juga Saduq. Ini pendapat siapa? Disebut dalam kitab Tafsir Ibn Katsir. Al-Imam Al-Qurtubi, dia mengatakan dua ini bernama Saduq dengan Masduq. Saduq dengan Masduq. Pun saya nak beritahu lagi, ini sekadar nama yang diriwayatkan oleh para mufassirin. Tak penting pun, kita tak perlu ingat pun nama ni. Tapi sekadar nak tahu. Okay, sebab apa? Bukan nama itu yang penting, tapi kerja yang datang itu. Ustaz Asmadi tak penting nama Ustaz Asmadi. Tapi apa yang Ustaz Asmadi nak sampaikan malam ini, itu yang penting. Semalam siapa? Ustaz Sahab. Siapa semalam? Malam tadi? Tak ada. Ustaz Taufik. Apa sama juga. Sebutlah ustaz mana pun. Bukan ustaz tu yang penting. Tapi apa yang nak disampaikan itu penting. Jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam riwayat dia mengatakan dua ini bernama Saduq dan juga Masduq. Kerja dia apa? Kerja dia ialah sebagai tabib. Doktor, perawat. Nah, dia bukan pendakwah secara regular gitu, tak. Dia tabib. Sebab Allah Ta'ala hantar mereka berdua ini untuk membawa kepakaran dalam perubatan, untuk memberikan perkhidmatan, tapi dalam masa yang sama nyelitkan dakwah. Sebab kalau pergi-pergi terjah macam itu sebagai seorang pendakwah, mereka tak terima. Ni siapa datang ni ustaz? Tak boleh. Siapa datang ni orang agama? Tak boleh. Tapi sebut profesional, dia lain sikit lah. Sebut doktor, dia lain sikit lah. Dia buka mata sikit. Tapi masalah dalam masa yang sama, dialah doktor, dialah ustaz, dialah tok guru, dialah pendakwah. Sebab itu pendakwah ni bukan kerja ustaz sahaja, bukan kerja tok guru sahaja, bukan kerja alim ulama sahaja. Semua orang bila register dia sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, dia register nama dia beriman kepada Allah Ta'ala, automatik dia jadi pendakwah. Itu kita faham. Ada orang kata, ini kerja ustaz lah. Saya semayang aja. Saya puasa aja. Ini kerja ustaz tegur. Oh, letih ya ustaz nak tegur semua. Ustaz tegur cara ustaz. Kita yang tak ustaz, yang baru nak start, kena tegur cara baru nak start. Macam boleh? Sebab apa? Sebab kita dah register tu nama kita. Register nama kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah.
Maka kita kena bersama secara kolektifnya, kena bekerjasama untuk bawa masyarakat ini untuk mengenal dan menyembah serta mengikuti sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Posisi mana kita tak penting. Yang penting kerja yang kita nak buat, dakwah yang kita nak sampaikan. Orang perempuan cara orang perempuan, orang lelaki cara orang lelaki. Ustaz cara ustaz, yang bukan ustaz cara bukan ustaz. Jadi mereka datang ke negeri Intaqiyah ini untuk tujuan yang besarnya mengembalikan semula penduduk yang sesat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah pembesar-pembesar dan juga raja yang memerintah ketika itu di negeri ini. Dan ada juga pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan mereka ini ialah utusan daripada Nabi Isa alaihissalam. Yang dikenali sebagai ashabul ashabu Isa ni siapa? Al-Hawariyun. Al-Hawariyun. Mereka ni. Allah alam. Dan riwayat mengatakan bahawa ketika itu mereka ni meninggalkan agama, mereka tidak beriman pada Allah, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala uji mereka dengan penyakit-penyakit yang agak luar biasa. Penduduk Antakiyah ni penyakit-penyakit yang luar biasa menyebabkan tadilah dihantar dua orang. Tadi kata Ibn Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi kata menghantar dua orang, Sadiq dengan Masduq tadi, sebagai tabib untuk merawat. Jadi bila dapat rawatan, jadi dia teruja lain sikit. Bila teruja lain sikit, itu masukkan, selitkan dakwah supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni tuan-tuan, sama ada dulu ataupun sekarang, kalau kita meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat kita sesat, bahkan kita akan ditimpa dengan bencana-bencana, balak dan sebagainya. Dengan Islam aja selamat. Sama juga berlaku. Apa yang diceritakan, penduduk Antakiyah ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian rupa. Dan mengikut sebuah riwayat, mereka ni berdua ni berjalan, berjalan nak sampai ke negeri Antakiyah ini. Mereka bertemu dengan seorang lelaki sebelum dia sampai, sebelum dua orang, sama ada Sadiq ataupun Saduq ataupun Sadiq dengan Masduq tadi, tak kisahlah, janji dua orang ini, utusan ini, sebelum sampai ke negeri Intaqiyah, mereka ni bertemu dengan seorang lelaki di sebuah kampung sebelum sampai negeri Intaqiyah. Lelaki ini bila bertemu dengan dua orang utusan ini, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat awalnya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lelaki inilah kita akan jumpa nanti dalam ayat yang ke-20 yang disebut sebagai rajulun yas'a. Seorang lelaki yang bersegera berlari untuk pergi ke tempat sini. Yang disebut sebagai sahibu Yasin. Yang disebut sebagai sahib Yasin, ataupun juga dikenali sebagai Habib An-Najjar. Cerita panjangnya kita akan jumpa lepas ni lah, dalam ayat yang ke-20 nanti. Dua orang tadi bila bertemu dengan ini, maka manakala rasul-rasul yang dua orang tadi, utusan tadi, pergi ke negeri Antakiyah ini dan memulakan dakwah mereka dengan menyebutkan kepada penduduk tani, inna ilaikum mursalun. Ayat tadi kan, inna ilaikum, hujung ayatnya inna ilaikum mursalun. Mereka berdua mengisytiharkan diri mereka adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun penduduk Antakiyah, iaitu rajanya, pemimpinnya dan rakyat jelatanya, sama-sama menjawab dengan jawapan seperti orang-orang yang jahil, iaitu mereka menjawab dengan jawapan yang sama sahaja. Qalu ma antum
illa basyarum mithluna. Inilah jawapannya. Allah nak datang bagi tahu kami, kamu sama dengan kami pun. Serupa juga. Kami manusia, kamu manusia juga. Maknanya dia nak apa? Yang nak malaikat yang nak betulkan kami ni sepatutnya bukan manusia, malaikat. Bukan kamu, kamulah, kamu sama dengan kami. Kamu bashar, kamu orang manusia seperti kami. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. Dan Tuhan yang Rahman tidak menurunkan sesuatu pun kepada kamu untuk kamu bawa kepada kami. Nak dakwah konon, dia kata. Ah kan. Ah, lebih kurang aja. Berlaku tak sekarang macam tu? Ah, nak dakwah konon lebih kurang aja, dia kata. Ah, tengok. Ah, ni kata-kata orang dulu. Yang diguna pakai sampai sekarang. Sabar dulu, dengar dulu. Tak. Datang-datang kata, sama je. Aku ingat kan ceramah malam ni malaikat. Rupanya ustaz je. Sama lebih kurang. Ha, tengok. Ha. Dan ini disebut. Qalu ma antum illa basharun. Mereka berkata, penduduk bandar itu berkata, penduduk Antakiyah berkata, kamu ini tidak lain, tidak bukan, hanyalah manusia seperti mana kami. Dan Allah Ar-Rahman tidak menurunkan sesuatu pun kepada kamu. In antum illa takdzibun. Kamu ini tidak lain dan tidak bukan, hanyalah bohong, dusta. Inilah tuan-tuan yang dihadapi mehnah, ujian dan juga cabaran yang dihadapi oleh mereka-mereka yang nak bawa dakwah, nak ajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Zaman berzaman, kerja dakwah adalah satu kerja yang cukup sulit. Kerja yang tidak dibentangkan permaidani megah. Mesti berdepan dengan cabaran-cabaran yang sedikit sebanyak melemahkan, sedikit sebanyak menurunkan motivasi kepada orang yang nak sampaikan, sampaikan dakwah. Kerana ini adalah merupakan sunnahnya begitu. Oh, kalaulah senang, oh mudahlah kan. Cakap semua orang suka, cakap semua orang nak dengar, senang lah macam tu. Tapi tak begitu kan? Daripada zaman berzaman, itulah cabaran yang dihadapi oleh mereka-mereka yang mengambil posisi untuk menyampaikan dakwah, khususnya mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kepada Rasul itu bahawa mereka tidak lain, hanya manusia biasa seperti mereka. Tuhan tidak menurunkan wahyu kepada mereka untuk mengangkat mereka menjadi Rasul. Bagi mereka, Rasul-Rasul itu adalah pembohong dan pendusta. Walhal mereka itu sendiri yang jahil, kerana sering kali menganggap Rasul-Rasul itu terdiri daripada manusia yang pelik atau ganjil daripada manusia lain. Boleh jadi dia nak yang bagi tahu dia ni, kalau orang pun orang pelik. Orang pun orang pelik, orang asing. Macam mana tak tahulah. Kalau kita ni manusia biasa, mata dua matanya dua, boleh jadi nak yang kata nak menyampaikan dakwah ni nak kena mata tiga. Kau macam mana? Dia nak yang pelik. Ini sifat manusia. Fitrah manusianya begitu. Nak supaya mereka ni dapat saksikan benda yang pelik-pelik. Bawa apa ni yang disebut sebagai benda-benda luar biasa. Sebab itu perasan ke tak perasan, apabila para rasul alaihi wassalatu wassalam diutuskan oleh Allah taala, maka dibekalkan dengan apa yang disebut sebagai mukjizat. Nah, itulah mukjizat, itu adalah suatu benda luar biasa kata ulama untuk melemahkan cabaran-cabaran yang datang. Termasuklah mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Memang kaedahnya begitu. Nak tengok benda pelik. Muhammad, kalau kau betul, kau belah bulan. Nabi pun belah bulan. Nampak bulan terbelah. Lepas dia kata, belah bulan tapi sihir tu, dia kata. Apa pula? Tadi suruh belah bulan. Lepas tu dia kata sihir pula. Ni Quran yang kita baca ni. Quran yang kita baca. Itu adalah mukjizat hissi.
mukjizat maknawi, satu-satunya mukjizat maknawi dan mukjizat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kerana dia kekal sampai sekarang walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah wafat. Itu mukjizat maknawi Al-Quran. Besar. Sampai sekarang tidak ada orang boleh menandingi kehebatan Al-Quran. Nah, dari segi susunan bahasanya dan sebagainya. Jadi mereka ni bila datang dua orang rasul ini, dua orang utusan ini, katakan kamu sama dengan kami. Kami kalau boleh nak benda-benda pelik yang kami nampak, barulah kami syok nak ikut. Nampak tak? Kalau boleh yang buat benda-benda pelik, barulah syok sikit. Kalau sekadar biasa sebut semayang, sebut puasa, sebut kena keluarkan zakat, sebut kena buat benda baik, biasa, dia kata. Itu memang gitu keadaannya. Sebab itu Imam Al-Qurtubi tadi mengatakan saduq dengan masduq tadi merupakan seorang tabib yang pakar, yang makna dia boleh mengubati dengan izin Allah Ta'ala penyakit-penyakit yang luar biasa ketika itu. Tapi sifat manusia ni, kalau datang juga rasul-rasul yang bawa benda-benda pelik pun, akhirnya mereka ikut ke tak ikut? Sama juga. Saja je. Buat apa? Buat alasan. Dan kalaulah katakan Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan rasul itu daripada kalangan malaikat, apa jadi? Apa pula alasan mereka bagi agak-agak? Macam mana makcik? Dia kata bolehlah dia sebab dia malaikat, tak makan, tak minum, tak kahwin. Kita pula tadi kata nak pelik, tak nak macam manusia. Tiba-tiba bila utuskan malaikat, malaikat bolehlah, dia tak makan, tak minum. Kita ada isteri, ada anak, nak makan, nak minum. Lepas kuliah, lepas ni ada makan pula kan, bukan dengan kuliah aja kan, lepas kuliah nak makan apa. Kita bukan malaikat. Pula dah kalau hantar malaikat. Sebab itu Allah Ta'ala yang maha bijaksana, yang bersifat dengan sifat hakim dia. Hakim. Salah satu nama Allah Al-Hakim. Maha bijaksana. Allah tahu dah manusia ni. Buat alasan aja. Akhirnya Allah Ta'ala hantar manusia sebagai rasul, sebagai nabi, supaya manusia ini dicontohi oleh manusia. Apa alasan? Kalau Nabi kata kita kena sembahyang, aku boleh sembahyang sebagai seorang nabi. Aku manusia. Kamu manusia kan? Boleh ikut. Kamu kata kamu sibuk, kamu kerja. Aku kerja. Nabi kerja mengembala kambing, berniaga. Sibuk dengan anak-anak. Aku ada anak. Berapa ramai rasul ada anak? Sibuk dengan isteri. Isteri nabi lagi ramai. Kita seorang je isteri pun tak boleh sampai kuliah. Sibuk nak melayan isteri. Malam ni bang mana? Warung mana? Tom Yum, seafood kan, ataupun western ataupun mana kan. Jadi pusing seminggu cari kedai, maklumlah ada pencin kan, bukan kat sini, tu tempat lain kan. Baru seorang isteri, kalau empat orang isteri lagi sibuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beri alasan kita ramai isteri, nabi lagi ramai isteri. Nabi meninggalkan Nabi ketika wafat meninggalkan 9 orang isteri. Pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Taala, dan itulah contoh yang terbaik. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Atau kama qala. Nabi kata sebaik-baik kamu ialah yang terbaik pada ahli keluarga dia, dan aku adalah yang terbaik untuk ahli keluarga. Di dalam masa yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kerja dakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Dan sebenarnya bila Allah utuskan manusia ini sebagai rasul, dia memudah carakan untuk manusia ikut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Diutuskan kepada kamu rasul daripada kalangan kamu. Kenapa? Harisun alaikum. Dia sangat menitik beratkan kamu. Kenapa? Kerana manusia, faham manusia.
Malaikat ni tak faham manusia. Haiwan tak faham manusia. Tapi manusia faham manusia. Kan? Nah, tu kita belum cerita lagi. Manusia kawasan itu faham kawasan itu. Betul? Nak jadi pendakwah pun dia kena faham kawasan itu. Kadang-kadang ustaz ni ada tak faham kawasan itu. Dia main cakap aja. Tak boleh. Kan? Dia kena faham kawasan itu. Baru orang boleh terima. Kalau tak, dia bercakap. Contohlah, kita ambil satu apa ni, seorang ustaz, dia bercakap slang dia je. Faham tak kita? Bolehlah faham, tapi nak mahamkan tu, menggerut muka-muka, nak buat nota pun susah. Nak tulis apa ni? Kan? Nak tulis apa ni? Ha, jadi kena faham orang kawasan itu. Gunakan bahasa orang kawasan itu dan sebagainya. Barulah sampai maksud yang kita nak sampaikan. Malam ni kalau saya cakap Kelantan, kalau saya kecek Kelantan boleh? Ha, pening lah. Yang dapat live ni orang Kelantan dia pahal lah. Ha, yang lain tak pahal. Ha. Saya pun rasa macam bila saya cakap Kelantan di Muar ni, dia jadi macam Siam dah jadi. Anak saya 2-3 orang bila balik Kelantan, dia cakap Kelantan. Tapi peringkat awal dia cakap Kelantan, saya dengar pun ketawa. Kau ni dah macam Siam cakapnya. Dia punya slang dia tu kan. Lepas tu dia balik Johor pula, dia nak tukar pula slang Johor tu. Ambil masa 2-3 hari pula. Inilah anak orang-orang yang jauh macam tu lah. Dua-dua dia boleh bercakap. Tu tambah bahasa lain tu. Balik kampung apa ni, pak mentua pula, dia dengar pula Jawa pula cakap kan. Lagi pening. Saya faham tak faham, tapi orang ketawa saya ketawa. Itulah dia kata, rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya ajaran Allah Subhanahu Wa Taala itu diamalkan oleh segenap manusia. Kita dah masuk Isyak. Dah je. Azan, nak bagi azan dulu. Nak teruskan azan dulu. Nak teruskan kan azan. Nak azan dulu pun boleh. Itu sambung sikit lagi. Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kita sambung sikit lagi ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sama ada disebut dalam ayat ini dua orang utusan ini ya. Bahkan ayat yang sebelumnya itu tertinggal tadi. Setelah mereka mendustakan, ayat yang 14 tadi ya. Setelah mereka mendustakan dua orang rasul itu, maka Allah Ta'ala fa'azzazna bithalith. Maka Allah Ta'ala kuatkan dengan seorang lagi utusan. Seorang lagi utusan ini juga dalam riwayat mufassir mengatakan namanya Syam'un. Namanya Syam'un. Syama'un ni disebut dalam riwayat Imam Al-Qurtubi, dia ni bukan tabib. Yang dua orang tabib tadi
buat benda-benda, cuba untuk dakwah, akhirnya tak diterima juga. Pada peringkat awalnya tak diterima, bahkan dalam riwayat itu mengatakan dia dipenjarakan, dikurung. Maka dihantar yang ketiga, Syama'un tadi. Yang ini bukan tabib, bukan bahagian perubatan, tapi dia ahli korporat, orang kaya. Dan kerana dia kaya ini, dia terus masuk ke dalam kalangan pemimpin-pemimpin, raja ketika itu. Sebab nak tarik penduduk, tarik orang rakyat ini dengan benda-benda kepakaran doktor tadi tak berapa nak berjaya. Maka dihantar yang ketiga. Yang ketiga ini terus masuk di kalangan pemimpin. Nah, itu lebih kurang itulah dia punya. Tuan-tuan boleh rujuk balik kisah-kisah ini kalau kita baca dalam riwayat-riwayat ini. Tapi nak sebutkan bahawa tujuannya ialah untuk sedarkan balik penduduk tadi, mereka tadi, supaya kembali semula beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkan balik sistem kehidupan mereka yang jauh daripada ajaran Islam, ajaran agama Allah. Nak balik semula kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka ini tetap in antum illa takdzibun, mereka mendustakan, menafikan dan mengingkari, menolak dakwah yang dibawa oleh ketiga-tiga utusan ini. Golongan ini beranggapan bahawa setiap apa yang dijanjikan oleh para rasul, tuan-tuan, sebelum kita baca ni, ada juga orang-orang kita pun dia nak buat benda pelik-pelik. Betul tak? Agama ni kalau boleh nak benda pelik-pelik. Tu dia minta ustaz ada tak ayat pelik-pelik sikit. Saya nak buat amal. Saya tak. Kita kata subhanallah. Pelik tak pelik, apa yang Nabi ajar itu yang terbaik. Tuan-tuan, Nabi ajar antaranya lepas sembahyang ada zikir-zikir tertentu. Saya selalu sebut dalam satu riwayat hadis sahih, riwayat Imam Muslim, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sembahyang, antara yang Nabi sebut ialah istighfar 3 kali. Al-Imam Al-Auza'i sebut istighfarnya pendek. Apa dia? Astaghfiru Allah. 2 patah perkataan. Tapi kita bila sebut astaghfirullah, rasa puas hati. Rasa macam tak lengkap, rasa macam tak pelik. Semua orang sebut macam tu. Orang Pagi Haji Baki dalam sebut, Pagi Haji Baki luar sebut, orang Sungai Abung sebut, orang Taman Desa sebut, orang Kelantan sebut, orang Johor sebut. Tak ada ke usaha pelik-pelik je lah ustaz. Saya ni tak, dia memang gitu kan. Sedangkan itulah benda yang Nabi ajar, itulah yang terbaik. Dan Al-Imam Muza'i nak beritahu kita, paling pendeknya begitu. Tak salah kita nak baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, astagfirullahalazim li wa li walidayya, astagfirullah, macam-macam istighfar, termasuklah sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Tetapi paling kurang itulah. Tapi yang itu dia rasa macam tak apa nak syok, tak apa nak pelik. Semayang saya pun juga nak cari semayang pelik-pelik. Ni tuan-tuan perasan tak, orang-orang macam ni tuan-tuan, orang-orang yang terlibat dengan ajaran sesat ini, dia silah orang yang dulunya tak kenal agama, tiba-tiba dia kenal agama, maka dia nak cari shortcut untuk sampai ke syurga. Maka dia akan cari benda pelik-pelik. Maka datanglah mereka-mereka yang tertentu yang menyesatkan, akhirnya ada orang ikut. Bukan orang sebarangan ikut. Sebab apa? Dia menggunakan logik akal dan bawa sikit benda pelik-pelik. Dia kata ikut kumpulan saya. Kumpulan saya ni hebat tak hebat, tengok tok syekh saya. Tikam tak lut. Contoh. Tikam tak lut. Ayat apa? Dia sebutlah ayat apa. Itu yang berlaku. Dan ini yang berlaku dulu lagi. Nak benda pelik. Kamu ni sama dengan kami. Manusia sama. Orang sama. Tak bawa benda pelik pun. Bawalah benda pelik. Syok sikit nak ikut. Kalau benda pelik. Kalau setakat benda sama. Ustaz dulu ajar ambil air semayang bermula daripada basuh tangan, akhirnya basuh kaki. Cubalah ajar lain sikit. Ambil air semayang. Kan zaman moden sekarang. Contoh. Ataupun lepas ni nak semayang isyak, 4 rakaat daripada dulu lagi. Cuba ubah sikit. Tuan-tuan,
Ada tempat-tempat tertentu kalau kita sebut benda pelik-pelik seronok dia dengar. Ha? Ha, amin. Alhamdulillah kita yang kata yang dah belajar lama yang ini istiqamah lah. Ha? Tapi ada orang-orang tertentu dia seronok dengan benda-benda pelik. Ha, kalau sebut benda biasa aja, biasa ya dia kata. Soalnya yang biasa itu pun tak terbuat. Nak benda pelik lagi. Yang biasa tu pun tak terbuat. Apa benda biasa? Tapi macam benda biasa tapi hebat. Contoh saya nak bagi. Saya dah sebut dulu. Nabi kata siapa yang dapat melaksanakan solat sunat taqawwu ghairal fardhah, bukan yang fardu. Satu hari satu malam 12 rakaat yang sunat. Allah nak berikan pada dia mahligai dalam syurga. Tak terbuat. Benda biasa. Nak tunggu benda pelik. Benda biasa 12 rakaat pun tak boleh buat. Nak baca benda pelik. Nabi ajar lepas sembahyang. Dalam riwayat mengatakan lepas sembahyang fardu. Setiap kali sembahyang fardu, tak kiralah sembahyang apa, baca surah, baca ayatul kursi, ayat 255 suratul Baqarah, ayat kursi. Sekali. Menyebabkan orang yang baca 255 ayat kursi ini, lepas setiap kali sembahyang, kalau dia meninggal selepas itu, sebelum masuknya waktu sembahyang yang seterusnya, tidak ada yang menghalang dia, melainkan dia mati untuk masuk syurga. Tak ada orang boleh halang dia masuk syurga melainkan dia mati. Besar tak? Besar. Tapi berapa ramai orang tak baca? Orang baca. Baca. Relax aja. Saya satu lagi antara benda besar juga tapi biasa, tapi benda besar. Nak kata pelik tak pelik lah sebab semua orang buat. Apa dia? 33 dan akhir sekali. Ha, ada riwayat mengatakan 34, ada riwayat mengatakan akhir sekali la ilaha illallah daulah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Benda biasa bukan benda pelik. Tak buat. Ha, tak buat. Tapi ganjaran dia besar. Apa ganjaran dia? Semua dosa kita dosa kecil. Walaupun sebanyak buih di lautan Allah ampunkan. Sekejap aja. Seminit setengah. Dua minit lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sebut betul-betul lah. Jangan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nanti jadi lain pula kan. Dua minit ya. Nabi berapa ramai orang boleh buat. Lepas tu pula kalau imam tak buat, dia tak buat. Nak ikut imam aja. Awak ikut imam bila salam aja. Habis salam tu, tak apa dah. Tak ikut imam pun. Betul tak betul ni? Dia, kalau imam tak buat, dia pun tak buat. Nak ikut imam. Nak bonceng je kerja. Bawa lah sendiri. Ha? Assalamualaikum, assalamualaikum. Nak. Mana kita faham? Biar kita faham tuan-tuan, situasi dia. Lepas sembahyang, apa benda yang kita nak utamakan? Ni bukan soal berjamaah, tak berjamaah. Nak buat berjamaah dengan imam, buat. Imam tak buat, tak semestinya kita tak buat. Dan buat itu bukan menghadap kiblat dalam sembahyang, dalam sejadah kita, dalam apa ni, surau kita, tak. Kita bangun, saya selalu sebut, kita bangun berjalan itu pun, kalau dah kita nak cepat dan sebagainya, buat. Kalau boleh jangan tinggal ni. Ayat kursi. Istighfar 3 kali. Tasbih, tahmid, takbir dan tahlil yang terakhirnya cukup 100 kali ni, jangan tinggal. Jangan tinggal. Biar-biar menjadi suatu amalan kita sampai bila-bila. Ha? Jadi amalan kita sampai bila-bila. Duk cikgu nak menepelik aja kerjanya. Golongan ini beranggapan bahawa setiap apa yang dijanjikan oleh para rasul akan berlaku spontan. Misalnya apabila disebut perkara dosa dan pahala. Bila Nabi kata, hey ni buat dosa. Mana dosa? Hey buat anda buat pahala. Mana pahala? Dia nak macam tu. Kalau tak nampak, kalau tak nampak ni tak berapa. Jadi tak berapa. Sama juga saya sebut. Kadang-kadang kita tak perasan apa benda yang kita buat. Itu hari kita kongsi dekat apa? Dekat Masjid Burhanuddin kan? Dalam sembahyang tu ada doa yang power tu, doa tu. InsyaAllah saya akan buat satu kuliah lagi berkenaan dengan doa, 8 doa ni. 8 permintaan ni. Yang power ni. Kat mana kita minta? Fatihah?
Tak betul bukan Fatihah. Saya kata dah, memang tak perasan. Antara dua sujud. Bismillah. Berapa ramai orang perasan antara dua sujud tu doa? Dia dok ingatkan bacaan biasa je. Mak tu tak terasa apa doanya ustaz, tak angkat tangan kan? Kadang baca Allahu akbar bangkit daripada sujud pertama angkat tangan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Dan doa angkat tangan. Kira doa angkat tangan, doa angkat tangan. Hey, tak semestinya angkat tangan doa. Doa jelah tak angkat tangan pun. Tapi itu doa. Tu doa tu. Doa antara dua sujud. Bacaan dua sujud antara dua sujud itu doa. Kita minta 8 perkara. Nanti insya-Allah kita akan sebut dalam satu kuliah nanti. Nak sebutnya. Jadi benda biasa juga, bukan benda pelik pun. Tapi rasa macam biasa. Bila kita sebut, luar biasa tu, barulah dia. Luar biasa rupanya, lain macam sikit. InsyaAllah. Jadi nak kena juga sebut tu supaya dia jadi luar biasa. Allahu akbar. Mereka tidak mengerti bahawa tugas para rasul itu ialah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, juga untuk menjadi contoh tauladan kepada manusia umum. Inilah yang diungkapkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan bahawa nabi itu adalah manusia biasa seperti mereka, dan Al-Quran itu adalah rekaan bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tohmahan yang telah dihadapi oleh nabi. Sebab itu Allah SWT sebut cerita ini satu semangat kepada nabi, nak sejukkan kegusaran nabi bahawa nabi Muhammad bukan kamu sahaja yang terima cabaran ini, bahkan sebelum ini pun rasul-rasul sebelum ini pun terima cabaran yang sama. Ditolak dakwah mereka, tidak diterima dakwah mereka, sedikit sahaja yang menerima. Nabi Nuh AS bagaimana dakwahnya ditolak, sehingga kan Nabi Nuh AS buat bahtera yang besar. Benda pelik tu. Dah pelik pula dia kata. Bila buat benda pelik, pelik pula dia kata. Mana orang buat kapal perahu, bot dekat atas bukit pula dah. Dah kata nak benda pelik tadi. Itulah alasan yang diberikan demi alasan. Kenapa? Kerana hati mereka keras. Kerana hati mereka berkarat, kerana dosa yang terlalu banyak yang telah mereka lakukan, maka agak sukar. Ini pula yang berlaku pada kita. Mereka mahukan benda-benda yang pelik, namun apabila Rasul menunjukkan perkara-perkara pelik yang mencari adat mereka, iaitu Rasul ni bawa mukjizat-mukjizat, mereka mengemukakan pula alasan-alasan lain untuk mengingkari ajaran Rasul yang membawa hujah-hujah dengan mukjizat-mukjizat yang tertentu. Hakikatnya orang-orang seperti ini tidak beriman dengan benda-benda pelik. Ini kerana mereka sememangnya mempunyai hati yang keras. Na'udzubillah. Kita minta jauhlah daripada hati kita jadi keras. Bila hati kita jadi keras, Allahuakbar, susahnya nak menerima nasihat kan. Orang sebut gini, dia gini. Orang sebut gitu, dia gitu. Ada ajalah alasan. Dia tidak boleh berlapang dada. Na'udzubillah. Sebab apa tu? Hati keras tu. Dosa. Dosa. Sebab dosa. Sebab itu antara benda penting sangat Islam ajar, nabi ajar, ialah minta ampun tu dosa. Dalam sembahyang tu berapa kali kita minta ampun tu? Perasan ke tak perasan dalam sembahyang tu kan? Banyak kali kita minta ampun. Kita yang tak perasan. Dalam sembahyang pun minta ampun. Sebab apa? Nak mengelakkan hati kita ni daripada berkarat dan jadi keras. Demikianlah mereka akhirnya menolak ajaran yang dibawa oleh utusan yang disampaikan kepada mereka. Demikianlah tempelak mereka yang dihamburkan, mukjizat yang dipamerkan dianggap tipu helah untuk memperangkap mereka, padahal di dalam satu riwayat telah diungkapkan betapa hebatnya mukjizat yang telah dipamerkan oleh rasul-rasul tersebut sehingga mereka mampu mengobati seorang buta yang langsung tidak boleh melihat. Di antara kepakaran tadi, soduk dengan masduk tadi, ialah kepakarannya boleh ubat orang buta. Bukan orang ni buta selepas dia celik, tak, buta asal pun boleh ubat. Oh hebat. Pun tak terima juga. Sebab apa? Hati keras dah. Berkarat dah, tak boleh dah. Tak boleh dah.
In antum illa takdzibu, tidaklah kamu ini melainkan orang-orang yang bohong. Dia kata bohonglah. Mereka mengatakan rasul itu berbohong dan berdusta. Para rasul tidak membawa apa-apa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tak bawa apa-apa pun, sama dah dengan kami. Manusia sama dengan kami. Jadi itulah yang berlaku kepada dua orang rasul, bahkan dikuatkan dengan rasul yang ketiga yang telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat mengatakan mereka adalah al-hawariyun, penolong-penolong kepada Nabi Isa alaihissalam yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Antakiyah untuk membetulkan balik sistem yang telah rosak yang diamalkan ketika itu, untuk kembali kepada sistem dan juga ajaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seterusnya 16 dan 17 sambungan daripada itu, dan kita akan jumpa nanti kisah berkenaan dengan Habib Najjar, iaitu sahib Yasin, insyaallah pada kuliah kita yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام على سيدنا رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرق معصومة. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.